Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya yang pada video kali ini akan melakukan unboxing dan review diecast dari series Mini Racer, dan ini adalah diecast dari karakter yang ada di film animasi Disney Cars. Packagingnya seperti ini. Di sini ada tulisan 3 plus yang menandakan bahwa mainan ini untuk anak di atas 3 tahun. Ada tulisan real diecast car inside. Ada logo Disney Pixar Cars 3. Jadi karakter-karakter ini mengambil dari film Cars 3. Ada gambar mobil-mobilannya, dan di sini saya cuman kenal ini si Lightning McQueen. Lalu di sini ada warning choking hazard, small parts not for children under 3 years old. Tampak belakangnya seperti ini, dan kalau dilihat di sini ada kode yang menandakan ini adalah urutan-urutan dari diecast yang didapatnya. Ini semacam kayak hint atau petunjuk gitu. Dan ini adalah diecast keluaran tahun, udah lama sih ini. Katanya sih punya yang masih dibungkus. Jadi kalau dulu belinya ini di Indomaret atau di Alfamaret, supaya nggak dapat kembar, kita bisa lihat dari kodenya ini. Dan tampak belakang pun sama seperti ini. Dan diecast ini adalah keluaran dari Mattel selaku pemegang lisensi dari karakter Cars ini. Oke, langsung saja kita buka bungkusnya. Kita lihat kita dapat siapa. Tapi sebelumnya kita lihat ini. Kita dapat lembar ini nih, lembar karakter-karakternya yang didapat kalau kita mulai mengkoleksi diecast Cars 3 ini. Nih ada 1, 2, 3, 4, 12. Oh, ada 24 karakter. Dan kita lihat apa yang kita dapat di sini. Kok nomor 1 itu, kalau nggak salah, dia dapat Lightning McQueen. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena saya pernah, atau saya udah punya yang dibuka, udah dibuka. Tahu bener kan? Kita dapat Lightning McQueen. Untuk detailnya seperti ini, paintingnya rapi, nggak ada yang belepetan. Di sini ada nomornya tapak atas. Di tapak atas ada nomornya si Lightning McQueen ini, nomor 95. Lalu di sini ada tulisan RAS IS. Tampak sampingnya ada gambar api dan tulisan nomor 95 dan trust isnya. Tampak belakang seperti ini. Tampak sampingnya seperti ini. Detail bawahnya bisa kita lihat biasa aja, basicnya seperti ini. Dan ini ada detail gimmick knalpotnya, dan untuk velgnya sendiri berwarna merah. Dan saya masih punya beberapa bungkus lagi yang akan kita unboxing di lain waktu. Keren, kecil tapi keren. Oke, demikian dulu
video unboxing dan review diecast dari Cars 3 Quiet Metal ini. Semoga kalian terhibur dan bisa menjadi referensi buat kalian apakah kalian akan mengkoleksi diecast dari karakter film animasi Cars ini atau hanya sekedar menikmati review di channel YouTube saya ini. Klik like dan subscribe untuk melihat video-video saya yang lain. Mohon maaf bila ada kekurangan maupun salah kata pada saat melakukan review dan unboxing kali ini. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mueng.